Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pusat Mobil Murah atau di Om Imam Channel. Ya kali Pak, pada kesempatan kali ini kita akan mereview satu unit Karimun Estilo tahun 2011 ya. Transmisi manual, pajaknya hidup, platnya B, untuk warnanya abu-abu metalik. Untuk keseluruhan insya Allah mobilnya sangat siap pakai, siap luar kota nggih lur. Ban-bannya juga masih tebel-tebel, insya Allah mobilnya juga aman, nggak ada bekas lakanya nggih. Nah monggo sebelum saya melanjutkan videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, ataupun share. Semoga teman-teman mendapat keberkahan, kelancaran, kemudahan, dan tentunya yang paling terpenting adalah kesehatan nggih. Amin ya robbal alamin. Nah, kita awali dari bagian paling depan ini ya lur. Untuk bagian depan juga masih sangat bagus ya, masih sangat rapi. Untuk grill-grillnya juga masih rapi, lampu juga masih bening-bening ya lur. Bumper juga mulus banget. Keseluruhan insya Allah mobilnya sangat masih siap pakai banget ya. Cacat minim banget ya, untuk minusnya sangat minim ya. Kalau misalnya ada minus paling ya lacat-lacat pemakaian, wajar ya. Nah ini seperti ini kondisinya lur, mulus banget. Ban-bannya juga masih tebel-tebel, tak jamin masih tebel-tebel banget ya. Nah, tuh Karimun Estilo tahun 2011. Nah, mobilnya ganteng banget lur, si kesit irit pokoknya. Mobilnya cilik ganteng, mobilnya kecil banget ya, tapi jan cakep banget lur. Nah, emang ini sekilas emang kayak Avanza Xenia gitu lah, gitu ya lur. Avanza Xenia tahun lama ya. Tapi ini tahun 2011, harganya murah aja nanti ya. Nah, pokoknya dipantengin terus ya. Nah, kita langsung cek untuk bagian sebelah kiri. Untuk bodi juga masih mulus juga ya, masih bagus. Seluruhan insya Allah masih bagus banget pokoknya. Untuk Karimun Estilo tahun 2011 ya. Nah, langsung aja kita cek kondisi interiornya lur. Untuk kondisi interior masih original, untuk dashboard juga masih ori, joknya juga ori ya. Keseluruhan masih original. Plafon pun juga masih blue true, bersih. Pokoknya interiornya masih terbilang istimewa nggih. Tahun 2011, pajaknya hidup, Karimun Estilo nggih. Untuk pintu-pintu juga aman, nggak ada kropos. Aman nggih. Nggak ada kropos ya. Nah, insya Allah ini bagian sebelah pintu sebelah kiri ini, depan kiri aman, nggak ada bekas lakanya. Ini aman, nggak ada bekas lakanya. Selanjutnya kita cek bagian yang baris kedua atau baris kedua sebelah kiri. Nah ini di sebelah sini juga masih original. Oh ya, tentunya ini sudah power window ya lur. Nah ini power window depan belakang, sudah power window. AC-nya pun juga dingin lur. Joknya masih tebel banget, masih bagus, rapi ya. Keseluruhan insya Allah unitnya sangat siap pakai banget ya. Nah bagi teman-teman yang berminat dengan Karimun Estilo tahun 2011 ini, harganya 64 juta saja lur. Nah monggo bisa langsung hubungi nomor saya yang ada di video ataupun di deskripsi ya. Nah ini kita akan cek kondisi bagian pintu hatchbacknya ya lur. Pintu hatchback juga masih bagus banget, rapi, juga aman ya. Nah kita buka untuk bagian dalamnya, kita lihat seperti apa. Nah, untuk bagian dalam ini bagian bagasi ya lur. Bagian bagasi loh, lantai-lantai pun juga aman, nggak ada kropos ya. Ini ada ban serep cuman belum dipasang aja. Lantai-lantai ini juga aman. Untuk pintu juga aman ya. Insya Allah aman, nggak ada bekas lakanya ini. Aman, nggak ada bekas lakanya. Nah sekali lagi tak ingatkan bagi teman-teman yang berminat dengan Karimun Estilo tahun 2011 ini, harganya 64 juta saja lur. Warnanya abu-abu, insya Allah mobilnya keseluruhan sangat siap pakai, siap luar kota. Nah ini di sawang atau dilihat dari sebelah samping kanan ya. Pokoknya ganteng banget ya mobilnya. Kecil, ganteng, mewah pokoknya lo. Sekilas emang seperti Avanza Xenia ya, tahun lama ya, Avanza Xenia tahun lama. Gagah pokoknya, si gesit irit Karimun Estilo tahun 2011. Transmisi manual, harganya 64 juta saja lur.
Nah, kita cek kondisi yang sebelah kanan ya, untuk baris keduanya yang sebelah kanan loh. Masih original juga. Aman, enggak ada bekas lakanya. Tak jamin aman, enggak ada bekas lakanya ya bagian ini ya. Yang selama yang saya review tadi, insya Allah aman, enggak ada bekas lakanya ya. Ini solusi buat teman-teman yang mempunyai garasi kecil atau keluarga kecil ini, walah worth it banget ya. Harganya murah, tahunnya juga tahun muda ya, 2011 loh lur. Harganya cuma 64 juta saja. Insya Allah worth it banget ya untuk yang punya rumah minimalis, garasi kecil ataupun keluarga kecil nih. Ini kita buka selanjutnya untuk bagian kemudi atau bagian sopir juga aman, nggak ada bekas lakanya ya. Jamin aman ya, pintu-pintu juga aman, nggak ada kropos. Insya Allah juga nggak ada bekas lakanya ya bagian ini. Nah langsung aja kita cek kondisi kelistrikannya ya lur. Nah, kita cek kondisi kelistrikannya, tak tutup ya. Nah, indikator semua normal. Nah kita copot dulu aja ini. Ini ada USB nih, takutnya kalau nyala musiknya ya. AC tak nyalain. Ayo, AC ini adem tenan lur. Masuk ini. Listrikan normal semua ya, jamin aman. AC ini yo nyes. Pokoknya sangat nyaman banget dan enak banget lur. Ini solusi banget ya buat keluarga kecil atau keluarga baru menikah itu loh. Teman-teman kalau misalnya baru menikah, anaknya baru satu apa dua loh, worth it banget ini kendaraannya. Murah, tahunnya 6 gitu, atau tahun muda 2011 loh ini. Harganya 64 juta saja, transmisinya manual ya. Transmisinya manual. AC-nya pun dingin, mesinnya sangat siap pakai, siap luar kota loh. Nah kalau untuk ininya ya lur, ini apa namanya ki? Electric mirror, ini sementara off ya lur. Nggak nyalai. Nah ini sementara off. Kalau kelistrikan AC, untuk power window tak jamin normal semua ya. Normal semua. Nah ini kan dari sini ini. Wih, kepingin ini. Oh ya ini ada kendala untuk power window yang sebelah sini ya. Nah ini yang belakangnya nyala nih. Nah, pokoknya ini tadi bisa ini. Nah bisa toh, cuman kurang pas aja. Untuk keseluruhan power window tak jamin normal pokoknya. Nah kita langsung aja cek kondisi kelistrikannya, langsung ke kondisi mesin ya. Untuk Karimun Estilo tahun 2011 ini. Nah ini ya lur, untuk kondisi kelistrikan atau kondisi lampu sangat siap ya, siap pakai banget ya, nyala semua, aman semua. Lampu utama maupun lampu hazard atau lampu rating juga masih nyala normal ya. Sedangkan ini untuk lampu yang bagian belakang juga aman, nyala juga masih normal. Nah, monggo kita lanjut ke ini untuk rating yang sebelah kanan juga nyala. Kita coba melihat yang sebelah kiri apakah nyala apa enggak. Wah ini sementara ini off ya. Ini sementara off. Nah langsung aja kita cek kondisi ruang mesinnya ya. Nah ini yang terakhir, kita akan cek kondisi ruang mesin untuk Karimun Estilo tahun 2011. Transmisi manual. Untuk mesinnya insya Allah aman, kering, enggak ada rembes. Untuk suara mesin juga halus loh. Suara mesin juga halus. Untuk bagian depan ini ya aman, insya Allah juga nggak ada bekas lakanya ya lur. Oh, aman ya, masih ori nan pabrik, siler-sileran pabrik masih ada. Tuh. Insya Allah aman, nggak ada kropos juga. Untuk radiator atau temperatur insya Allah juga normal, nggak overheat. Power steering juga normal. Untuk mesinnya juga halus ya, siap pakai, siap luar kota. Nah sekali lagi monggo bagi teman-teman yang berminat dengan unit ini atau Karimun Estilo tahun 2011 ini, transmisi manual, pajaknya hidup, platnya B, ini harganya 64 juta saja lur. Nah monggo bagi teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi nomor saya yang ada di video ataupun di deskripsi ya.
Dari saya sekian, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.